Meskipun sejak 6 April lalu, pemerintah kota Palembang telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro sebagai upaya menekan angka kasus COVID-19, namun nyatanya kasus positif corona terus mengalami lonjakan dengan penambahan kasus COVID puluhan perharinya, sehingga membuat kota Palembang kembali ditetapkan sebagai zona merah atau resiko tinggi penularan virus corona. Dinas Kesehatan Kota Palembang menghimbau masyarakat untuk tidak takut dan panik karena apapun zonanya tetap harus mematuhi protokol kesehatan, tentunya dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan vaksin terbaik tetaplah protokol kesehatan. Jadi masyarakat silakan beraktivitas normal seperti biasanya, tentunya dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu yang kita harapkan ya. Jadi yang 3M, memakai masker, menjaga jarak, jangan, itu yang perlu sekali diterapkan oleh masyarakat. Adapun dua kecamatan Kota Palembang yang masuk risiko tinggi penyebaran virus corona, yakni Kecamatan Ilir Barat 1 dengan angka kasus positif 1.344 orang, sedangkan Kecamatan Sako 758 kasus positif. Abidin Riwanto, PAL TV.